Loh, ini tempatnya sangat indah sekali. Nah ini, mungkin ini mana ada kita percaya bahwa ini adalah pusaka. Loh, iya jelas ya yo. Loh, pusaka. Ini pusaka asli yang masih nancap di batu. Seperti ini. Ini usianya sudah ratusan tahun. Tapi ini orang-orang nggak boleh ngambil ya. Nggak boleh ngambil. Untuk penjaga keseimbangan gua. Keseimbangan gua. Ini mungkin tumbal. Cara zaman bening ada ini tumbal. Jadi ditumbali pusaka supaya aman. Ya aman. Seperti itu, dan pusakanya juga tidak sembarang pusaka. Pusakanya juga pusaka kuno. Berarti dari Jawa gagangnya sak mune ya. Jadi saya ini berada di ruangan rahasia. Waktu enggak boleh lama-lama di sini. Iya, enggak boleh lama-lama. Dikarenakan ini juga tempat berbahaya ini. Jadi aja suwe-suwe nang kene. Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Lu ini ruangan medeni wong. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini seperti anu omae Mak Lampir. Bismillahirrahmanirrahim. Wis wong kosong kepring kok ngene. Kita akan keluar ya karena di sini hawanya juga panas. Panas. Loh ini. Loh di sana juga ada teman saya. Oh itu. Ngeri, 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 ngeri. Sampai ke jendelanya lagi ya. Kita akan kembali ke jendela. Dulu, ini ruang pertapaan lagi. Iya, banyak sekali. Banyak sekali. Tempat yang paling menyeramkan. Oh iya nih. Berbahaya sekali. Ini tidak bisa ditiru ya. Ini hanya orang-orang yang kendel sekali yang. Lu, ini ruang pertapaan lagi. Membersihkan ke tempat seperti ini sangat berbahaya sekali. Indah tapi menyeramkan. Lu. Ini ada ruangan. Terus di sini juga ada sandal. Pusaka sandal. Pusaka sandal Semar. Penemuan ya. Yang berada di dalam gua ini ya. Ini berhubung anu ya, lagi ongkep kita akan keluar. Karena di sini tidak dianjurkan lama-lama. Kita akan naik. Loh, ini ada batu kerang. Ini seperti batu lautan. Ini seperti batu lautan. Jadi posisinya ini senden. Loh, ini ruangan-ruangan yang sangat adem. Kono dalane. Garang. Ya, kita sini dulu, Mas. Saya akan menuju ke atas. Ada penemuan. Itu anu mainane Tarzan iku. Penemuan mainane Tarzan.
Awo, becek dulinan. Kita akan menuju ke sana. Kita lewat sini saja. Karena ini jalannya juga sangat susah sekali. Loh, itu teman-teman sudah ngelumpuk di situ. Ini dulu buatnya itu kendel sekali yang buat itu. Oh, seperti ini. Itu teman-teman sudah ngelumpuk di sana. Kita akan menuju ke sana ya.